Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim atau Cikidal RH. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube BSP Top. Channel ini adalah milik saya. Para sahabat yang budiman, semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan dalam lindungan Allah. Amin. Para sahabat, saya akan bercerita tentang dunia tenis meja atau pingpong. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, banyak terdapat klub atau persatuan tenis meja. Salah satu di antaranya yang akan saya bahas adalah Persatuan Tenis Meja atau PTM Bumi Sani Permai atau BSP. Klub ini berada di Komplek Perumahan BSP Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Nama klubnya, yakni BSP, sama dengan nama Komplek Perumahannya. PTM BSP memiliki GOR, yakni di RT 16 atau tepatnya di samping SMP Negeri 6 Tambun Selatan. GOR PTM BSP dibangun tahun 2019 dan di tahun itu pula mulai dipakai. Pembangunannya dilakukan secara bertahap. Sumber dananya berasal dari para anggota dan donatur. Tidak banyak PTM yang memiliki GOR sendiri. Ini keberadaan GOR PTM BSP patut disyukuri. Sebelumnya, para atlet tenis meja BSP latihan di Aula Masjid Al-Ikhlas di lingkungan Komplek BSP. Kemudian, agar lebih leluasa berlatih hingga larut malam, tempat latihannya pindah ke RT 16, semula berupa lahan kosong atas izin dari Ketua RT 16 dan mendapat dukungan dari Ketua RW, akhirnya dibangunlah GOR PTM BSP. Ketua PTM BSP adalah Pak Haji Ahmadi, sedangkan pelatih adalah Pak Edi Sutanto. Nah, para atlet tenis meja BSP meraih banyak prestasi di level Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Juga ada yang berprestasi di Jakarta dan daerah-daerah lain. Di bawah pembinaan Pak Haji Ahmadi dan Pak Edi Sutanto,
para atlet semangat latihan, semangat menjalin silaturahmi, semangat meraih prestasi. Atlet-atlet tenis meja BSB yang menonjol antara lain Rino Aditya, Om Gondrong, Bram Suwandi, Adam Sarsita, dan Romi Sahrial. Pada Desember 2022, Rino Aditya menjadi juara satu Liga Tenis Meja Amatir Bekasi atau Liga Takasi di Gor Tiga Dewi Kota Bekasi. Luar biasa. Ini pesertanya lebih dari 100 orang. Sukses Rino kemudian diikuti oleh prestasi Om Gondrong yang menjadi juara satu turnamen tenis meja Sob Janda. Sob Jawa Sunda yang disponsori oleh Bos Sob Janda Purwandi di Gor Tiga Dewi pada Januari 2023. Om Gondrong menjadi juara satu di kelas amatir 3. Mantap. Di event yang sama, Encep tampil sebagai juara satu di kelas kurcaci. Jadi dalam satu event, dua atlet BSP meraih dua gelar juara. Berikutnya, Om Gondrong menjadi juara tiga Jubil Cup di markas PTM Pahtimpong atau di Gedung Serbaguna Jamrut. Itu Februari 2023. Prestasi yang diukir oleh atlet-atlet tenis meja BSB terus berlanjut. Pekan lalu, yakni tanggal 7 April 2023, Bram Suwandi yang terkenal sebagai Bintiker Ganas tampil cemerlang menjadi juara satu turnamen tenis meja Sob Janda di Gor Tiga Dewi Kota Bekasi. Sedangkan Om Gondrong meraih juara tiga. Jauh sebelumnya ada Romli yang menjadi juara satu turnamen tenis meja di Gor Tiga Dewi Kota Bekasi kelas kurcaci itu di tahun 2022. Adam Sarsita juga pernah mengukir prestasi cemerlang. Demikian pula dengan Romi Sahrial. Pernah menjadi juara di Gor Tiga Dewi beberapa tahun yang lalu. Prestasi yang diukir oleh atlet-atlet PT BSP ini karena mereka gencar latihan di bawah binaan sang pelatih Pak Edi Sutanto. Ketua PT BSP
Pak Haji Ahmadi adalah penghobi tenis meja yang aktif latihan. Sementara sang pelatih PT BSD, Pak Edi Sitarto, banyak makan asam garam di dunia tenis meja. Dia sebelumnya pernah menjadi pembina Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung di tahun 1980 tiga hingga 1990. Pak Edi juga menjadi pemain hebat waktu mahasiswa di Universitas Lampung. Ilmu yang dimiliki Pak Edi kemudian ditularkan kepada para atlet binaannya. Pak Edi dengan penuh kesabaran dan ngemong melatih para atlet, selalu yang ditekankan pererat tali silaturahmi melalui tenis meja dan raih prestasi setinggi mungkin. Jadwal latihan di GOR PT MBSP adalah malam Kamis, malam Sabtu, dan malam Minggu. Para atlet BSB tentu bersyukur mempunyai fasilitas latihan, mau latihan dari pagi sampai malam bebas, tapi umumnya teman-teman di PT MBSP cenderung latihan malam. Di GOR PT MBSP agak jauh dari rumah warga, jadi mau teriak apa bebas. Teriak dalam pengertian positif ya, saya teman-teman pada saat mau mencemas atau gagal terima serangan lawan, teriak nggak akan kedengaran di rumah warga. Tapi tetap ditekankan kalau nggak perlu teriak ya jangan teriak gitu. Nah, Pak Edi dalam melatih menekankan para atletnya bermain menyerang. Pak Edi sendiri adalah seorang defender atau pemain bertahan. Dia pakai bintik. Nah, selain Pak Edi, ada figur lain yang juga mewarnai skill para pemain BSB, yaitu Udin Agresor yang pakai karet bintik. Udin nggak hobi ikut turnamen, tapi dia seneng latihan mendampingi teman-teman. Dan para atlet BSP nggak kaget kalau bertanding di luar BSP menghadapi pemain-pemain bintik, karena pelatih PT BSP Udin Agresor itu Pak, dan Udin Agresor pakai bintik. Jadi sudah terbiasa. PT MBSP tentu ikut berkontribusi memajukan dunia tenis meja di Bekasi. Oh ya, para sahabat, PT MBSP ini
khusus untuk anggota yang latihan. Jadi anggotanya bukan hanya warga BSW tapi juga dari perumahan-perumahan lain atau daerah-daerah lain. Tentu ada kewajiban bayar uang uang pendaftaran untuk anggota baru, kemudian ada uang iuran bulanan, bulanannya murah, sebulan 1.000 kali, sebulan 10.000 latihan bebas dengan siapapun dan dibimbing oleh Pak Edi Sutanto dan Udin Agresor. Demikian info teman-teman tentang PT MBSP, salah satu klub tenis meja yang akhir-akhir ini naik daun. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.